lebih kreatif dan kemudian mempunyai visi yang jauh ke depan. Kreativitas pada dasarnya anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sejak manusia dilahirkan, banyak sekali orang sukses di dunia ini yang berhasil mengubah dunia lewat kreativitas. Lewat kreativitas, mereka membawa perubahan yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Semua orang tentu kreatif. Namun, tidak semua orang mengasah kreativitas mereka. Untuk itu, Bocil hadir untuk menjadi teman mengasah kreativitas melalui media edukasi membuat pop-up buatan mereka. Media ini sudah berkelana ke 1001 anak, baik di kota maupun pelosok bumi pertiwi. Tidak banyak yang menyadari bahwa pendidikan adalah dasar dari segala dasar permasalahan di Indonesia. Sebab belum ditemukannya pula solusi bagi pendidikan itu sendiri. Masih belum meratanya pendidikan Indonesia di setiap daerah. Padahal banyak impian anak Indonesia yang terhayal dan menjadi imajinasi dalam benak setiap anak. Dan dari sanalah kreativitas hadir mengisi setiap ruang imajinasi anak, dan peran pendidikanlah yang mampu menghidupkan kreativitas anak. Yang mana kreativitas mampu melahirkan impian dan harapan untuk masa depan generasi kelak. Untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan bangga, Bocil menghadirkan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yang mampu memfasilitasi aktivitas kreativitas anak, serta meningkatkan kinerja belajar anak di tahap operasional konkret pada usia golden age. Dan didukung dengan kreativitas yang disertai proses belajar kognitif. Yang tidak hanya mengedepankan hasil, namun juga proses. Selain kreativitas, terdapat afirmasi positif lain seperti literasi, berproses, juga memperkaya daya imajinasi mereka karena anak membuat judul, juga menentukan jalan cerita mereka sendiri yang nantinya media ini menjadi karya buatan mereka sendiri. Oh gitu, bagus nggak gambarnya? Terus kesulitannya apa? Oh guntingnya, tapi hasilnya gimana? Rapi ya? Ini kalau pas kamu bikin sendiri? Wah, iya. Ya, saya Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, menyampaikan apresiasi dan pujian terhadap karya Bapak kita yang sangat sesuai dengan tahap perkembangan jiwa anak-anak dan bisa membuat anak-anak lebih cerdas, lebih kreatif, dan kemudian mempunyai visi yang jauh ke depan. Semoga karya ini dapat terus ditingkatkan lagi, dikembangkan, dan dapat dinikmati oleh anak-anak di seluruh tanah air. Kasih Kak Seto. Pandemi bukanlah batas untuk tetap kreatif. Di situasi seperti ini, kreativitas adalah hal yang menjadi kebutuhan bagi pendidikan. Untuk tetap bertahan, walau di tengah keterbatasan sekalipun. Bocil tetap menjadi teman bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Melalui workshop virtual untuk menebarkan kreativitas anak, dengan akses sistem pembelajaran jarak jauh disertai media edukasi yang mudah untuk didistribusikan. Lewat media inilah, anak tetap bisa menstimulus kreatif bersama orang tua di rumah, menceritakan cita-cita mereka, mempertahankan nilai budaya kreatif.
Peserta yang ikut meliputi Papua, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Sekalipun bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kami percaya hak setiap anak itu sama. Karena kreativitas bukan seni, melainkan seluruh sendi kerangka berpikir yang mengacu pada penyelesaian permasalahan lewat solusi dan solusi. Karena kami percaya akan ada 1001 jalan menuju 1001 mimpi. Harapan kami anak-anak dapat menemukan kreativitas disertai dengan semangat meraih mimpi dan mencintai budaya tanah air. Untuk itu lahirlah pop-up series yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia dengan goals besar dapat mengemas 34 provinsi di Indonesia. Dibantu konten edukasi yang tampil di sosial media kami untuk pendekatan kepada anak-anak dengan kami awali membuat pada seri budaya Jawa Barat. Seribu Satu Petualangan Impianku, series Jawa Barat. Kami mengulik berbagai kebudayaan dari beberapa kota yaitu Cirebon, Garut, Tasik, dan Bandung. Hal unik yang kami temukan inilah yang menjadi konten di sosial media maupun pop-up. Didukung visualisasi konten video agar anak juga mengetahui tentang kreativitas budaya daerah yang terkemas dalam petualangan bagi teman untuk aktivitas kreatif. Serta menyampaikan pada anak bahwa di balik konten pop-up terdapat hal-hal hebat, bahkan telah mendunia mengharumkan Indonesia hingga ke dunia internasional. Semoga melalui media kit ini, anak bisa terinspirasi akan kreativitas sejak dini. Teman bocil siap mendunia membawa Indonesia.